Yes. Mantap banget ini. Oh gosh. Nice. Paling suka sama lemak B2. Atasnya lemak, tengahnya daging. Rasanya itu kayak jelly. Pokoknya jelly, kenyal-kenyal. Pedas banget. Aduh, pedas banget nih. Kali ini aku mau makan lemak babi, ini bagian kakinya, dan ini kebetulan dimasak sama mamaku. Jadi, wah, aku ambillah sedikit guys, dengan mie Korea spicy. Wah, ini mantap banget guys. Oke, jadi ini hari ini aku mau makan samyang. Ya, walaupun samyangnya cuma sebungkus, ini ada babi kecap. Wow, ini lemak semua. Pokoknya best banget. Kalian mau lihat lemaknya? Nih. Ini masakan. Ini masakan mak. Nengok tuh. Lemaknya super luar biasa. Mantap banget ini. Oh gosh. Nice. Oke. Langsung aja kita makan. Ini best banget ya lemaknya. Aku tuh paling suka sama lemak B2. Ini tuh bagian kaki babi. Dia ada perpaduan lemak dan dagingnya super lembut. Seperti ini contohnya. Atasnya lemak, tengahnya daging.
Udah mau habis weh. Cepet kali. Oh, ini yang tergedik. Jadi ini full lemak. Aduh, enak banget nih. Kalian pasti penasaran sama teksturnya. Rasanya itu kayak jelly. Pokoknya jelly, kenyal-kenyal. Endes banget. Tapi jujur sih, belum ada yang bisa selembut lemak babi. Wah, ini lemak juga nih. Holy shit, ini enak banget. Dia sudah bercampur sama tulang. Tapi kayaknya kaki sapi juga nggak kalah enak kok. Aku nengok itu di TV. Sop kaki, mantap banget. Jangan lupa setelah ini, kalian komen di bawah pengen JJ makan apa. Oke, tunggu video selanjutnya.